selamat siang dan selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kita masuk di tahun 2019 ini. Saya Tania Kurniawan menyampaikan GPDI Sudirman News edisi Minggu 24 Maret 2019. Info yang pertama, pengurus Pelprip Daniel mengundang seluruh pria yang telah menikah untuk datang pada ibadah khusus pria yang diberkati Tuhan hari Rabu 27 Maret 2019, yakni mulai pukul 7 malam di gereja Tuhan Yesus Memberkati. Info yang kedua, pengurus wanita Esther Junior juga mengundang seluruh wanita junior yang telah menikah untuk datang dan menikmati berkat Tuhan secara khusus dalam ibadah Pelwap Esther Junior pada hari Rabu 27 Maret 2019 yang dimulai pukul 7 malam di Ruang Daud. Info yang ketiga, pengurus Pelwap Esther Senior mengundang seluruh kaum wanita senior yang ada siang ini untuk datang dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah Komisi Wanita Senior pada setiap hari Jumat yang dimulai pukul 10 pagi di Ruang Daud. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini kembali Ketua dan Pengurus Youth GPDI Sudirman mengundang seluruh teman-teman pemuda dan pemudi yang ada siang ini untuk datang dan bergabung bersama dalam komunitas pemuda GPDI Sudirman yang diberkati Tuhan pada hari Sabtu yang dimulai pukul 5. Pastikan saudara hadir, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Begitupun Ketua dan Pengurus Komisi Remaja GPDI Sudirman mengundang seluruh adik-adik remaja yang ada siang ini untuk datang dan menikmati berkat Tuhan secara khusus dalam persekutuan remaja yang diberkati Tuhan pada hari Minggu pagi yang dimulai pukul 8.30 di Ruang Daud. Tuhan Yesus memberkati. Ketua dan pengurus sekolah Minggu juga mengajak seluruh orang tua untuk membawa anak-anak dan cucu-cucunya kepada Tuhan melalui persekutuan khusus anak-anak sekolah Minggu GPDI Sudirman pada setiap hari Minggu yang dimulai pukul 10 sampai 11.30. Tuhan Yesus pasti memberkati anak-anak kita semua. Dan akhirnya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang di GPDI Sudirman, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah bersama kami. Saya Tania Kurniawan atas nama Ibu Gembala Senior, Bapak Gembala, dan seluruh pelayan yang melayani hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas segala perhatiannya. Dan sampai kita bertemu kembali minggu depan dalam ibadah Minggu Batik yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Pantekosta. Haleluya.